Hai guys, ini aku Tuti Jabung mau buat itu ya, bacem tempe sama telur ya. Ini saya lagi menggoseng bumbunya. Itu bumbunya biasalah rempah-rempah lengkap itu guys ya. Ini udah saya tumbuk, sudah saya oseng-oseng guys. Tunggu sampai baunya mewangi atau mateng ya, biar dia awet. Dan ini telurnya guys, ini telurnya. Jadi ntar kita kasih bumbunya yang sudah dikongseng-kongseng ini, dikasih air, terus tempenya kita masukin, telurnya kita masukin, terus kita kasih apa tuh guys, kasih bumbu-bumbu lainnya seperti garam, sasa, macam itu ya guys ya. Nah ini guys, bumbu yang sudah matang tadi aku tambahkan air banyak ya guys ya. Jadi ini ntar dimasukin tempe sama telurnya, terus dikasih bumbu lagi micin ya, penyedap rasa. Jadi kita ntar masaknya dengan api kecil ya, jadi dia biar meresap itunya ke dalam bumbunya, ke dalam tempe. Nah sekarang aku masukin tempenya, jangan nunggu mendidih lah kelamaan, jadi biar dia meresap di dalam tempe. Tempe ini kan meresap bumbu ya guys ya. Jadi ntar kalau udah mendidih, telurnya atau endoknya ini kita masukin ya guys ya. Ini telurnya udah aku kupein ya, jadi ntar masukin kalau udah mendidih. Kita aduk-aduk begini guys, aduk-aduk begini, udah mendidih kita kecilin apinya, kita tutup, masukin telurnya, kita tutup. Baru sampai kuahnya ini tinggal sedikit mau sat itu ya guys ya. Oke guys, kita tunggu selanjutnya. Oke guys, ini aku masukin daun salamnya ya guys ya. Ini udah membusa, ini udah mau umup ya, udah mau mendidih ya. Tuh, saya aduk-aduk. Emang agak lama ini masak bacem itu agak lama. Lalu saya masukin telurnya ya guys ya. Nih telurnya saya masukin guys. Masukin telurnya. Telurnya nggak usah digoreng, jadi direbus saja, terus dikupas. Tuh ya guys ya. Terus kita aduk pelan saja, kita ratakan saja biar bumbu ini meresap ya guys ya. Nah kalau begini guys, kita ratakan. Wes ini kita tunggu mendidih lalu kita tutup guys. Kita tutup begini. Celing. Baru kita kecilkan apinya. Oke, kita tunggu masaknya ya guys. Tuh guys. Semur tempeku sama telur udah matang guys. Tengok airnya udah meresap ya. Ntar dipanasin lagi, dia tambah itu ya, tambah apa, meresap ke tempenya sama telurnya. Mantap mantap, silakan mencoba guys.